sebentar lagi kita akan menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Namun, di balik lahirnya kemerdekaan Indonesia, ada banyak tokoh wanita di belakangnya, baik berperan secara langsung ataupun tidak langsung dalam mempersiapkan kemerdekaan. Berikut beberapa di antaranya. 1. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati berperan menjahit bendera pusaka merah putih. Ia juga yang mengadakan dapur umum untuk memberi makanan ratusan orang yang membentuk benteng manusia sekeliling Pegangsaan Timur 56. 2. Ibu Trimurti. Ibu Trimurti ikut menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia dan diminta untuk memperbanyak teks proklamasi agar kemerdekaan segera sampai ke rakyat Indonesia di luar Jakarta. 3. Ibu Gonawati Jaka. Ibu Gonawati merupakan mahasiswa IKA Daigaku atau Sekolah Dokter yang menjadi anggota PMI Yogyakarta dan bertugas untuk mengumpulkan obat-obatan pada Perang Kemerdekaan 1 dan 2. 4. Ibu Johanna Masdani. Ibu Johanna menjadi ketua pemrakarsa pembuatan dan perancang gambar tugu peringatan 1 tahun proklamasi yang dibangun di halaman rumah Jalan Pegangsaan Timur 56. Dan itulah peran wanita di balik kemerdekaan. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79.